Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, amin. Di video kali ini ceritanya saya itu baru aja bungkus ikan arwana silver albino ya teman-teman. Di sini aku mau meng-share ke teman-teman cara penanganan atau cara ngondisiin ikan arwana baru yang baru kita beli ya teman-teman, serta apa-apa aja yang harus dipersiapkan sebelum kita mau memelihara ikan arwana silver albino ya teman-teman, seperti itu. Tapi sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu atau yang udah selalu support channelku ya teman-teman, channel seputar hobi seperti itu. Oke, langsung aja kita ke ikannya ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman, ikannya ntar aku ini dulu. Nah ini ikannya ukuran 25 apa 26 ya teman-teman. Caranya adalah yang pertama-tama itu kita apungin dulu ya teman-teman. Ikannya kita apungin dulu bareng sama kantong-kantongnya. Kita apungin. Kita apungin kurang lebih ya 10 sampai 15 menit lah. Sekalian aku mau membagikan tips persiapan kalau mau miara arwana ya teman-teman. Yang pertama tentunya kita harus sudah menyiapkan tempatnya ya teman-teman. Tempatnya atau habitatnya. Yang pertama akuarium yang sudah terisi dengan air. Airnya pun kalau kita make air PDAM yang harus ya harus diendapin dulu. Kalau kita make air sumur juga harus diendapin dulu kurang lebih 1 hari atau 2 hari ya teman-teman. 2 hari juga udah bagus. Terus setelah itu kalau sudah diendapkan ya usahain sebelum kita beli ikannya air yang di akuarium itu udah tersirkulasi dengan mesin pompanya teman-teman. Kurang lebih ya sehari lah mesinnya itu udah nyala saat sebelum kita mau beli ikannya ya teman-teman, seperti itu. Terus jangan lupa ikan arwana juga rajin lompat ya teman-teman. Jadi usahain kalau miara arwana akuariumnya ya selalu tertutup. Kalaupun ada celah ya usahain celahnya itu gak melebihi gede dari si ikan ya teman-teman, seperti itu. Oke, langsung aja proses selanjutnya. Bentar, ini kurang anu. Proses selanjutnya adalah air yang di dalam plastik itu dicampur dengan air yang ada di akuarium ya teman-teman. Pelan-pelan ini ya teman-teman perlakuannya.
Jangan sampai ikannya itu kaget ya teman-teman. Soalnya kalau arwana itu kaget atau stres, dia itu bisa jadi DE ya teman-teman, seperti itu. Bahkan kalau arwana super red, malah bisa jadi cakil kalau dia stres. Karena pengalaman saya dulu pernah seperti itu. Arwana stres, berujung di matanya DE atau drop eye. Nah ini ya teman-teman, kita campur. Pelan-pelan. Intinya kalau arwana baru, ikan apapun lah. Kalau koki tapi enggak sih. Kalau arwana, kalau ikan baru jangan dikagetin dulu ya teman-teman. Seperti itu. Kita apungin selama 10 sampai 15 menit. Kemudian satu lagi teman-teman, aku lupa. Kalau arwana baru kayak gini, ngasih makannya jangan langsung ya teman-teman. Kalau bisa ya jedain dulu sehari. Misal kita beli ikannya pagi ya, kita kasih pakannya keesokan harinya di pagi hari, seperti itu. Usahain juga airnya itu sebelum kita beli arwana juga udah dikasih garam dikit, biar ikannya itu tenang ya teman-teman, nggak gerunjal-gerunjal. Kalau seperti biasanya seperti itu ikan arwana. Oke, sambil menunggu ke 15 menitnya, aku stop dulu ya teman-teman, biar nggak kelamaan. Seperti oke, setelah kurang lebih 10 sampai 15 menit baru ikannya kita lepas ya teman-teman. Karetnya kita buka maksudnya. Pelan-pelan kita keluarkan dari plastiknya. Jangan lupa langsung kita tutup ya teman-teman. Langsung ditutup supaya enggak lompat. Nah ini teman-teman, ikan arwana silver albino. Ini ukurannya 20 25 atau 26 ya.
kayak gini jangan langsung dikasih pakan dulu ya teman-teman. Ngasih pakannya besok hari besoknya ya teman-teman, seperti itu. Kalau bisa ya jangan dikagetin ya teman-teman kalau ikan lagi adaptasi kayak gini. Tank mate-nya ikan wader. Bagusnya sih sebenarnya background pakai background biru tua ya teman-teman kalau arwana silver albino, tapi ini aku pakai background hitam. Kalau di video emang kurang bagus, tapi kalau dilihat langsung lumayan ya teman-teman, seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman edukasi tentang cara ngondisiin ikan arwana silver albino yang baru kita beli ya teman-teman. Dan apa-apa saja sih hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum kita mau memelihara ikan arwana silver albino ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah selalu support channel Seputar Hobi ya teman-teman. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf, dan di sini saya cuman berbagi pengalaman, kiranya bagus ya dicontoh, kalau enggak ya jangan dicontoh ya teman-teman. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.